Halo teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, kita bakal baca chapter berjudul Ikan Monster El Gran Maja. So, yang belum tahu cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain merinding bareng. Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys. Oke, banyak dari kalian suruh Alim Joy untuk baca chat horror teman. Jadi kita bakal baca chat horror yang menyeramkan ini, di mana ada ikan monster terbesar di dunia teman. Wow, dan ikan ini ada di lautan yang luas, benar-benar di kedalaman lautan. Dan kalau ada manusia yang melihat monster ini, dia bakal mati teman. Dan ikan monster El Gran Maja ini nggak bakal membiarkan manusia itu hidup teman, saat manusia itu melihat sosoknya teman. Jadi bakal dimakan oleh ikan monster yang mengerikan ini. Oh my god. Bener-bener ikan ini mengerikan, teman. Oke, kita langsung aja baca chat horornya, teman. Yang berjudul Ikan Monster El Gran Maja. Siap merinding bareng. Oke, teman-teman, kita udah di chat WA-nya. So, langsung aja kita baca bareng-bareng, teman. Oke, di sini ada yang bernama Boy. Boy, kamu di mana? Aku lagi di rumah kamu, tapi nggak ada kamu di rumah. Oke, Boy membalas. Maaf banget Willy. Oke, di sini percakapan Willy dengan Boy teman-teman. Aku lagi di luar rumah, lagi di laut. Kamu ngapain di laut? Aku lagi mancing. Oke, ternyata si Boy sedang memancing, teman. Oke, jelas. Si Boy sedang memancing, teman. Di lautan. Dapat ikan. Apakah dapat, si Boy? Belum dapat, nih. Kamu nggak kuliah ilmuwan. Oke, ternyata si Boy ini adalah ilmuwan, teman-teman. Lagi libur. Aku dapat ikan, Willy. Oke, ternyata si Boy dapat ikan ya. Tapi ikannya kok aneh ya? Hitam terus kecil. Coba lihat, Boy. Mana? Ini. Oke, si Boy bakal memperlihatkan ikannya. Wow, ikannya kecil, teman. Sejari. Terus seperti ini. Dan dia warna hitam. Dan memiliki taring, teman. Tuh. Taringnya tajam banget, teman. Tapi kecil ikannya. Ikannya kok aneh banget. Seram. Aku coba bawa pulang. Oke, si Boy bakal membawa pulang, teman. Tapi aku udah balik dari rumah kamu. Oke, ternyata Willy sudah balik, teman. Pulang ke rumahnya. Karena si Boy tadi nggak ada di rumah. Nggak apa-apa. Besok aja main kesini. Mau kamu apakan ikannya? Aku mau iseng. Uji coba. Aku punya ikan yang warna hitam. Terus aku suntik jadi biru. Oke. Oke, ini ikannya teman-teman. Jadi ini ikannya si Boy. Sebelumnya ikan ini warna hitam. Setelah disuntikan oleh si Boy, dia menjadi biru teman-teman. Ikannya jadi biru. Karena si Boy ini adalah ilmuwan, teman-teman. Jadi sebelumnya ikan itu hitam ya? Saat kamu suntik jadi biru. Bener banget, Willy. Sekarang aku mau suntik ikan aneh ini. Oke. Boy sudah mempersiapkan suntikannya, teman-teman. Cairan suntikannya untuk menyuntikkan ke ikan yang aneh itu ya. Kamu yakin? Ikan hitam yang kamu dapat di laut bakal jadi warna biru. Itu kan ikannya aneh, kecil tapi seperti monster. Oke, bener juga. Aku yakin. Oke, si Boy yakin ya kalau ikan itu bakal menjadi warna biru ya teman-teman. Ikan sekecil ini mana bisa membunuh manusia? Iya juga sih.
Bener juga kata si Jimbo ya, karena ikannya emang kecil. Loh, kok ikannya jadi besar, Willy? Besar gimana? Kamu lihat deh. Oke. Awalnya kecil, berwarna hitam, sekarang jadi seperti ini. Kayak seperti apa, teman? Oh my god. Ikannya menjadi besar, teman. Awalnya kecil seperti ini, sekarang menjadi besar seperti ini ya. Dan warna itu kecoklatan, ada hitamnya juga, teman. Dan makin menyeramkan. Kok jadi warna coklat gitu? Kata kamu setelah disuntikan bakal jadi biru. Aku juga nggak tahu. Aku bakal ke laut sekarang. Ikan ini lama-lama makin besar. Cepet banget besarnya. Jangan, Boy. Kalau di laut, pasti dia bisa hidup. Tapi aku takut ketahuan polisi kalau aku udah menciptakan ikan seperti ini. Itu karena kamu suntik, dia jadi makin besar. Udah aku buang ke laut. Oke, ikan itu sudah dibuang, teman. Ukurannya makin besar, Willy. Wow, makin besar, teman. Awalnya kecil seperti ini, dan menjadi besar seperti ini, dan sekarang besar banget, teman. Jadi seperti ini. Oh my god. Ikannya dibuang ke laut oleh si ibu, teman. Besar banget. Kok cepet banget besarnya. Padahal sebelumnya ikannya kecil sebesar jari. Aku nggak tahu. Lebih baik aku pergi dari lautan ini. Ikan itu makin besar. Ya udah, cepet pergi, Boy. Oke, si Boy panik, teman-teman, karena ikannya itu awalnya kecil menjadi besar, 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 dan besar, teman. Kok tiba-tiba ikan di laut pada mati? Oke, ada yang aneh, teman-teman, ada yang janggal. Saat aku buang ikan aneh itu ke laut, ikan mati. Oke, kata si Boy, banyak ikan mati, teman-teman. Iya, ikan tiba-tiba mati di laut. Tiba-tiba mati, teman. Entah matinya kenapa. Oke, video dari Boy. Wow. Jelas, teman. Banyak ikan yang mati. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Banyak banget, teman. Ikan yang mati. Saat si Boy membuang ikan aneh itu ke dalam laut, teman. Tiba-tiba ikan pada mengapung ke atas dan mati, teman. Iya, kamu benar, Boy. Ini pasti gara-gara ikan aneh itu. Aku makin takut. Oh my god, si Boy ketakutan, teman. Aku mendengar suara aneh di dalam laut. Suara apa? Oke, suara serem banget. Oke, Boy mendengar suara, teman. Dia voice note suara itu. Oke, suara apa? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Creepy banget, teman. Suaranya mengerikan banget. Dan jelas itu suara monster. Itu suara yang mengerikan. Oh my god. Benar-benar creepy, teman. Oke, chat dari Joy. Willy. Iya, Joy. Oke, ini chat berpindah ke Joy, teman. Sebelumnya ke Boy, sekarang ke Joy. Aku mendengar suara aneh di laut. Oke, apakah si Joy ini nelayan laut? Atau dia bekerja di laut ya? Kata Boy juga kayak gitu. Oke, berarti Joy posisinya ada di lautan juga ya. Karena dia mendengar suara itu. Seperti ada monster di laut. Kamu lagi bertugas di lautan ya? Wow, bertugas di lautan? Siapa nih Joy, teman-teman? Oke.
Iya, Willy. Tentara semua mencari tahu sumber dari suara itu. Wow, ternyata si Joe ini adalah tentara, teman. Tentara Angkatan Laut yang bertugas menjaga lautan, teman. Agar aman. Oke, ternyata si Joe ini tentara. Kita terbang menggunakan helikopter. Oke. Kamu melihat sesuatu, Joy? Oke, apakah si Joy melihat sesuatu? Dan si Joy sekarang ada di atas helikopter ya. Melihat lautan. Astaga, aku melihat sesuatu dari atas helikopter. Kamu melihat apa? Oke, si Joy melihat sesuatu, teman. Dari atas helikopter. Lihat ini. Ini ikan monster yang pertama aku lihat. Oke, dia ngeliat monster, teman. Dan itu pertama kalinya si Joy melihat monster itu. Wow. Oh my god, itu besar banget, teman, ikan monsternya. Oke, dia di dekat kapal. Oh my god, oh my god. Itu besar banget, teman. Astaga. Besar banget. Itu ikan apa? Aku dapat info kalau ikan itu bernama El Gran Maja. El Gran Maja? Iya, Willy. Terus apa yang bisa kita lakukan? Oh my god, ikannya besar banget, teman-teman. Benar-benar besar. Aku bakal turun ke bawah laut. Oke. Jangan, Joy. Oke, si Joy nekat, teman. Dia bakal turun ke bawah laut. Kita bakal mencoba membius ikan itu. Oke, ternyata Joy mempunyai rencana ya. Untuk membius atau menyuntikkan bius ke dalam tubuh si ikan monster itu. Ikan, kita masih mengikuti ikan El Gran Maja itu. Oke, video dari Joy di atas helikopter. Wah, banyak helikopter yang mengikuti ikan monster itu, teman. Gak cuma satu, tapi banyak banget. Entah pergi kemana ikan itu. Oh my god, benar-benar ikan yang besar, teman-teman. Ikan sebesar itu gak akan bisa dibius, Joy. Oke, masuk akal, kata Willy. Kita belum mencobanya, Willy. Oke, si Joy bakal mencobanya, teman. Dia nggak bakal tahu hasilnya sebelum dia mencobanya ya. Kalau ikan itu tetap hidup, aku takut banyak korban jiwa dimakan oleh ikan El Gran Maja. Aku bakal turun. Oke, si Joy bakal turun, teman-teman. Ke bawah laut. Randy juga udah di dalam lautan. Randy di mana? Oke, Randy ternyata temennya juga, teman-teman. Dan dia juga tentara angkatan laut. Randy sekarang ada di dalam kapal selam. Oke, ternyata di dalam air ya, Randy ya. Menggunakan kapal selam, teman-teman. Si Randy. Dia memantau pergerakan ikan monster itu. Aku udah turun ke laut bersama tentara lain dan membawa suntikan bius. Semoga berhasil, Joy. Aku bakal mencoba menghubungi Randy. Ya, Willy. Aku udah di menyelam ke dalam lautan. Helikopter aku tinggal di kapal. Oke, si Joy sudah menyelam di dalam lautan. Dan dia makin ke bawah laut, teman-teman. Oh my god, itu bersama tentara lainnya. Terus ke bawah menggunakan besi-besi itu, teman-teman. Besi lautan itu. Besi dari kapal. Kapal besar itu ya. Oke, ikan El Gran Maja itu kemana? Sepertinya dia bersembunyi di kedalaman air. Kalau gitu aku hubungi Randy. Iya, Willy. Oke.
Oke, si Willy bakal menghubungi si Randy, teman. Randy, kamu di dalam kapal selam ya? Apakah kamu melihat ikan monster itu? Yang disebut ikan El Gran Maja, Randy. Iya, Willy. Oke. Aku di kedalaman lautan. Oke, si Randy ternyata di dalam laut, teman-teman, di dalam kapal selam mencari ikan El Gran Maja. Kamu melihatnya? Apakah Randy melihatnya, teman-teman? Oke, Randy membalas chatnya. Aku mendengar suara ikan itu. Pasti ikan monster itu gak jauh dari kapal selam aku. Oke, si Randy mendengar suara monster itu, teman. Hati-hati, Randy. Astaga, kenapa, Ren? Oke, apa yang terjadi sama Randy, teman? Aku melihat ikan itu dari dalam kapal selam. Ikan itu besar banget. Oh my god, Randy juga melihatnya, teman. Oke, video dari Randy siap-siap merinding, teman. Oh my god, giginya, taringnya banyak banget, teman. Wow, jelas. Oh my god, wow, matanya banyak, teman. Ada matanya. Dan dia, Randy melihat di dalam kapal selam, teman. Ini semua karena Boy. Ikan monster itu bisa ada karena Boy. Boy kenapa? Awalnya Boy memancing, terus dia dapat ikan aneh. Ikan aneh itu diuji coba sama Boy dan disuntikan. Setelah disuntikan, ikan itu menjadi besar ukurannya. Wah, Boy harus ditangkap. Tapi aku bakal fokus mengikuti ikan ini. Oke, si Randy fokus mengikutinya, teman-teman. Biar Joy coba menyuntikkan bius ke ikan monster itu. Kamu yakin bisa berhasil? Aku nggak tahu sebelumnya. Kita coba. Sepertinya ikan El Gran Maja itu lagi tertidur. Kita menggunakan dua kapal selam. Oke, Randy menggunakan dua kapal selam. Kapal selam satunya sedang memantau pergerakan ikan El Gran Maja itu. Oke, ternyata ikannya lagi tertidur, teman-teman. Kalau dia benar tidur, kita bisa menyuntikkan bius ke tubuhnya agar tertidur lebih lama. Oke, jadi suntik bius itu bisa bikin tertidur, teman. Setelah tertidur, kita bakal mencoba membawa ikan ini ke daratan. Oke, rencana mereka, teman. Setelah di darat, kita bisa membunuh ikan monster ini. Benar kata kamu, Randy. Apa ikan monster itu tertidur? Sepertinya sudah. Oke, semoga berhasil, teman. Membius ikan besar itu dan membawa ke daratan untuk dibunuh, teman. Oke, video dari Randy. Oke, ini kapal selam satunya, teman. Memantau pergerakan ikan El Gran Maja itu ya. Katanya ikan ini lagi tertidur pulas di kedalaman lautan. Apakah mereka bakal berhasil membius? Wow, itu matanya, teman. Matanya itu banyak banget. Ada 6 mata ya ternyata. Ada 6 mata. Oke. Kapal selam satunya mendekat ya. Mengerikan. Kalau ikan itu bangun, pasti kalian bakal diserang. Emang ada risikonya. Ini demi negara kita aman. Oke, bener juga. Demi negara mereka, teman-teman.
mereka berkorban nyawa untuk membius ikan itu ya, dan membunuhnya. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Randy. Astaga, ikan itu bangun. Oh my god, oh my god. Ikannya terbangun, teman-teman. Dan menyerang kapal selam satunya. Oh my god. Kapal selam satunya diserang oleh monster itu, teman-teman. Video dari Randy. Suara tangisan, teman-teman. Oh my god, itu tuh ikannya. Ikannya El Gran Maja. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kapal selamnya satunya diserang, teman-teman. Lari, Randy. Cepet, lari. Oke, okay. Kapal selam Randy harus lari, teman-teman. Dan menjauh dari ikan El Gran Maja itu sebelum dia juga diserang. Oke, okay, cepat-cepat lari, Randy. Ya, Willy, kapal selam kita dikejar oleh ikan El Gran Maja. Tolong kita, Willy, tolong. Oh my god, Randy minta tolong, teman-teman. Bertahanlah, Randy. Aku bakal menghubungi Joy. Oke. Okay. Oke, okay, gawat, teman-teman. Oke, okay, Willy langsung menghubungi Joy. Joy, gawat. Randy dan pasukan lainnya diserang ikan El Gran Maja. Kapal selam satunya hancur dimakan El Gran Maja. Oke. Okay. Joy. Hey Joy, balas Joy, cepet Joy. Mereka dalam bahaya. Oke, okay, Joy membalas. Dia mulai mengetik. Ya Willy, aku tahu. Ikan monster itu bangun. Oke, okay, Joy ternyata udah tahu, teman-teman, kalau ikan monster itu terbangun juga dari tidurnya. Setelah aku suntikan bius ke tubuhnya, tapi nggak berefek apa-apa ke tubuhnya. Malah ikan El Gran Maja itu marah dan menyerang kita. Oh my god, ternyata ikan El Gran Maja terbangun gara-gara Joy, teman-teman. Joy menyuntikkan bius ke tubuhnya dan dia terbangun. Kan aku udah bilang, gak ada gunanya ikan monster itu dibius. Astaga. Kapal selam Randy diserang. Wow. Kapal Randy diserang, teman-teman. Oh my god, kasihan banget, teman-teman. Randy dan pasukannya. Oke, ini video dari Joy ya. Wow. Wow, itu teman. El Gran Majanya. Kabur, Randy. Cepet, 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 cepet. Wow. Dimakan, teman. Wow. Oh my god. Oh my god. Langsung kapal selamnya gak berfungsi, teman. Kamu juga lari, Joy. Menyelamlah sejauh mungkin dari ikan monster itu. Oke, okay. Iya, Willy. Oke, okay, si Joy harus pergi, teman-teman. Dari tempat itu juga. Dia harus berenang jauh. Oke, okay, ayo Joy. Ayo Joy, kamu bisa, Joy. Kamu pasti selamat, Joy. Ayo Joy. Semua pasukan yang ada di dalam air dimakan oleh ikan monster itu. Ikan yang mengerikan. Tinggal aku sendirian di dalam air. Oh my god, Joy sendirian, teman-teman. Semua sudah gak ada di dalam laut. Sudah dimakan oleh El Gran Maja itu. Oh my god. Ikan El Gran Maja itu tiba-tiba hilang. Pergi dari lautan, Joy. Cepat. Oke. Okay. Oke, semua sudah mati, teman-teman. Tinggal si Joy. Tolong, Willy. Ikan itu ada di dekat aku. Tolong aku, Willy. Tolong, Willy. Bertahanlah, Joy. Aku bakal hubungin tentara lainnya. Joy, kamu gak apa-apa kan, Joy? Oke, tentara sebelumnya di helikopter sudah turun ke lautan, teman. Sekarang mereka udah mati dimakan oleh El Gran Maja. Sisa Joy sendirian, teman, di dalam lautan menghadapi monster El Gran Maja yang seram itu. Oke, semoga Joy selamat. Semoga Joy selamat, teman. Oke, kata Joy, monster itu di depannya, teman. Oke, ini si Joy berenang di permukaan air.
Oke, di depannya ada kapal kecil. Mungkin itu kapal tentara. Oh my god, creepy banget, teman-teman. Di dalam lautan yang luas dan dia sendirian. Wow. Oh my god, itu teman. Ikan El Gran Majo-nya. Taringnya mengerikan dan matanya yang ada 6 benar-benar creepy, teman. Oh my god, oh my god. Oke, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Wow. Ikan El Gran Majo-nya lompat di hadapan si John, teman. Oh my god. Creepy banget, teman. Hai, Joy. Wow, dia di depan. Wow, dia menyerang Joy. Wow. Oh my god. Jelas. Joy dimakan oleh ikan itu, teman. Ikan El Gran Majo yang mengerikan. Joy. Joy, kamu enggak apa-apa kan? Joy, balas. Joy, tidak. Joy. Oh my god, centang satu, teman. Nomornya enggak aktif. Tim penolong mencari keberadaan Joy, Randy, dan pasukan lain, tapi tidak ditemukan. Di lautan, ikan monster El Gran Majo selalu menyerang kapal-kapal berlayar hingga hancur dan terbakar. Boy telah menjadi tersangka karena uji coba kepada ikan aneh dan menjadi ikan monster mengerikan El Gran Majo. Boy dipenjara, dijatuhkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Oh my god, kasihan Boy, Randy, dan tentara lainnya, teman. Dia dimakan oleh monster El Gran Majo itu dan si Boy telah jadi tersangka dan dipenjara seumur hidup atau hukuman mati, teman. Kalau kalian suka video ini dan kita lanjut part 2-nya, tembusin 2000 like dan aku bakal baca part 2-nya, teman. Dan kita bakal merinding bareng-bareng membaca monster dari El Gran Majo di part kedua, ya. Oke, tembusin 2000 like, teman. Oke, mungkin gitu aja, teman. Video kali ini, kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alin. Bye.